Hey guys, welcome back to my channel. My name is Putri. Okay, I look a bit messy now because I've just come home. Aku masih in my scrubs, which is I've never shown me with in my scrubs, I guess. Nah, kenapa aku baru pulang langsung pasang kamera? Karena ada beberapa teman-teman di Instagram request aku nunjukin skincare aku when I come home or after I get shower. Nah, how I prepare to for bed. Jadi, kalau teman-teman penasaran, then keep on watching. First of all, I erase all my makeup using micellar water. Aku cocok dengan yang ini, dengan yang lain aku pasti langsung beruntusan. Jadi this is what I use. I usually bring washable cotton, but karena aku lagi nggak di rumah, jadi aku pakai yang bisa, yang I would say convenient, which is not good for the environment. So use reusable cotton. So here's my face. So I'm a double cleanser kind of person. So abis aku pakai micellar water. Yes, I use my trusty facial wash from Starlight Whitening. If you haven't seen my review, then tolong ditonton review aku ada tentang ini. Nah, bisa lihat kan seberapa aku suka dengan ini. Aku pakainya dikit aja. Kenapa aku cocok banget? Gak tau sih. Ya, aku suka aja. Dia juga wanginya enak, fresh. Jadi kalau aku lagi capek pulang kerja, kayaknya aromaterapi gitu loh. Aku dikit aja. Aku taruh. Nah, dia mengandung glutathione, vitamin E, aloe vera, dan juga dia ada rose petal. Jadi mungkin kelihatan. Oh, udah habis kayaknya rose petalnya. Aku udah pakai semua rose petalnya. Tapi ada. Nah, dia membantu membersihkan kulit wajah, meningkatkan kelembapan dan elastisitas wajah, memberikan perlindungan dari radikal bebas, which is very penting banget, anti aging baby. Yaudah. Oke. Okay. Udah selesai, aku cuci muka dulu. So, I've done washing my face. This is my bare face. Mungkin teman-teman ingat di video aku yang sebelum dulu, dimana aku review yang Scarlet Whitening serum. Aku review, aku pakai yang serum acne. Nah, dia cocok banget di aku. Bisa dilihat, barely any jerawat meradang. Jadi karena aku tahu cocok, jadi aku coba pakai yang Brightly Ever After. Nah, dia mengandung lavender water, phyto whitening, dia juga mengandung glutathione, niacinamide, and also dia juga mengandung vitamin C. Jadi dia membantu untuk mencerahkan kulit, dia juga membantu untuk menghilangkan plek-plek hitam, dia juga membantu untuk banyak sih, dia membantu banyak banget wajah aku sehingga bisa sampai begini. Dia memberikan kelembapan, menutrisi kulit. Jadi I mean, ingredients doesn't lie. Udah ada di ingredientsnya, makanya cocok banget di aku. So, this is what I wear for now. Aku pakai dikit aja, dan aku oleskan secara menyeruh. Because ya aku perhatikan ketika aku pakai serum yang terlalu banyak, entah kenapa. Aku nggak lihat begitu banyak perubahan justru. Tapi kalau aku pakai dikit-dikit secukupnya, itu pada saat itu aku justru merasa benar-benar lembab, benar-benar cerah, benar-benar termestrisi. Nah, ini edisi baru dari serum yang aku pakai, which is this one. Produk terbaru dari Scarlet Whitening, aku juga baru nyoba dan ternyata efek juga dengan aku, kayaknya aku emang cocok dengan produk-produknya Scarlet. Dia mengandung tyrosinamide acid, glandula oil, olive oil, dan juga ada licorice extract. Jadi
Wow, dan juga dia tau gak mengandung allantoin. Jadi dia soothing ya untuk kulit, dia bisa menghilangkan fat-fat hitam, menyemarkan garis-garis kerutan gitu, mencerahkan otot dan juga pelembapkan dan menutrisi. Nah, ini cocok banget di aku. Dia emang baunya mungkin kalau di orang aku cium kayak jahe, I don't know why, padahal nggak ada kandungan jahe, tapi baunya kayak jahe buat aku. Nah, first waktu aku pakai pertama memang agak ada pedesnya, nggak tahu apa karena aku emang kulitku terlalu banyak di matahari sehingga dia agak perih, tapi sekarang udah enggak. Mungkin you have to build tolerance to any kind of serum that you use for the first time, tapi untuk sekarang aku nggak ada masalah. Dan emang dia bikin kulitku jadi lebih glowing. Namanya adalah Glow Tidding, jadi dia cocok dengan namanya. Okay. Nah, my final step, I'm sorry, tapi emang karena aku banyak kena dirt, banyak polusi kena di wajah aku, jadi emang aku ada extra step untuk kulit aku. Nah, sekarang karena aku lagi depan, biasanya aku gak terlalu sering pakai karena aku ngerasa serum-serum ini saja sudah cukup menutrisi kulit aku. Tapi karena aku lagi ada di environment di hutan ini, kadang kering, kadang lembab, kadang wah pokoknya hancur kadul. Nah, aku pakai yang ini. Aku pakai krimnya mereka. Nah, krimnya mereka ini sendiri mengandung salicylic acid, dia juga mengandung triacinamide, dia juga mengandung wah pokoknya banyak banget ya. Pokoknya bagus banget. Dia juga ada vitamin C, hexapeptide dan juga aqua peptide glow. Jadi ini luar biasa. Aku pakai yang night. Enak banget. Aku ambilnya biasanya dikit aja, dikit tutup. Aku I guess I'm cheap like that. Oke, dikit. Wow, luar biasa banget. Nah, dia sebagai antibakteri natural, dia juga bisa mengobati dan mencegah timbulnya jerawat, dia juga mengencangkan pori-pori pada kulit, dan of course dia juga mencerahkan. Nah, lihat kan setelah sekian banyak step, look at my skin, keren banget kan. Nah, tenang aja, semua produk ini gak mahal, hanya 75.000. Imagine, cuma 75.000 untuk ingredients yang sebegini bagus. I think worth it banget, ingredients 75.000 udah dapat produk-produk segini bagusnya. Aku pakai yang night, ada aku juga punya yang day, tapi karena kebetulan ini aku udah mau tidur dan ini juga mandi dan sebagainya, jadi aku pakai yang night. Kelihatan kan wow, kulit aku, I mean my face have never looked this good. Jadi luar biasa banget. Jadi kan aku sempat campur produk, tenang aja, mencampurkan serum Brightly Ever After sama yang serum acne dengan yang Glow Tidding, itu aman banget, it's okay. Jadi gak usah takut ya. Dan juga ini kalau masalah konsistensi ya, kalau untuk yang day cream dia memang agak lebih apa ya, lebih watery gitu ya, jadi agak lebih enak dipakai. Sedangkan memang kalau untuk malam kan itu waktunya kulit berintegrasi, jadi dia memang agak lebih tebal. Dan juga ketika kalian tidur itu ada proses water loss gitu dari kulit Anda, jadi yang lebih konsistennya, konsistensinya lebih apa ya, lebih berat mungkin ya terasa, tapi dia sink in cepat kok, jadi nggak akan kerasa sebenarnya sih kalau ya dia ada krim gitu di depan, nah, di atas wajah. Oke, okay, I'm sorry, I'm a bit tired. Jadi itu produk-produk kesukaan aku sekarang, itu yang aku bawa di tempat kerja aku. So tenang aja buat teman-teman mungkin yang belum tahu, semua produk dari Scarlet Whitening itu sudah terregistrasi di BPOM, semuanya harganya Rp75.000, not tested at animal, dan juga
dia udah certified halal. Jadi tenang aja buat teman-teman. Okay, this is the end of the video. Thank you for watching. Please like, subscribe, dan kalau bisa ditulis di komen produk-produk apa yang kalian suka dari Scarlet Whitening. So see you in the next video. Bye.